Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. See you next video. Selamat berjumpa kembali di channel Borneo Hunting Vlog. Jadi ke video kali ini saya mau buat mounting kamera samping dan bahan seadanya, ya ini pertama-tama menggunakan pipa ini yang mungkin agak besar sedikit dari tele supaya bisa masuk di tele. Ini sudah selesai. Juga ini pipa kecil dua. Ini untuk menaruh HP dari pipa juga yang saya panaskan lalu saya buat ini. Dan juga ini baut ada tiga buah untuk menaruh HP. Untuk alat-alat ini, kemudian ini juga kaca untuk dimasukkan di sini nantinya nih. Sudah saya buat begini, jadi saya potong. Untuk alat-alatnya ini saya kentang, pisau dapur, gergaji besi, lem, gunting, dan ini bekas trompet, tabung trompet untuk penahan nanti. Oke, langsung saja kita rakit. Pertama-tama ini dengan pipa yang kecil ini tadi kita masukkan di sini. Ini sudah saya potong buat begini biar pas masuk di sini. Luruskan. Kemudian jika sudah dirasa lurus, baru kita lem. Begini. Seperti ini posisinya guys. Seperti ini ya teman-teman. Tunggu sampai kering. Ya,
Kemudian sementara menunggu lemnya kering, kita pasang baut buat penahan HP nya. Jadi ini ada 3 baut. Jadi untuk posisi HP-nya seperti ini. Nantinya kita taruh HP-nya. Untuk penahannya kita pakai karet ban seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita rakit lagi, mungkin ini udah kering, dapat langsung kita pasang. Ini jadi sini dia teman-teman. Masukkan di sini, dan ini yang tabung trompet tadi, trompetnya rusak sebagai penahan di bagian belakang. Pasang dulu ya teman-teman. Wow. Ya, ini dia teman-teman, sudah terpasang. Masukkan di sini. Dan yang ini untuk penahan bagian depan, posisikan begini, penahan kaca. Ini mungkin nanti saya bakal potong sini. Ya ini dia teman-teman, seperti ini.
button mounting dengan bahan seadanya. Ini dia, langsung saja kita coba cara berfungsi. Ya, seperti ini dia teman-teman. Ini dia. Udah bisa teman-teman nih. Cuma seperti itu aja teman-teman. Kemudian untuk menahannya seperti ini, kita ikatkan karet. Pasang di senapannya. Nah, ini dia senapannya teman-teman, seperti ini. Ini dia langsung pas dengan pipa yang agak besar sedikit lah dari telenya. Nah, dia langsung pas masuk. Terlihat jelek sih, mungkin tidak seperti punya teman-teman yang lain karena membuatnya pun dengan barang seadanya dan alat-alat yang seadanya juga. Bisa juga membuat lubang di sini cuma memakai pisau dapur mini dan juga untuk motong kaca pun dengan cuma menggunakan tang. Cara seperti ini kaca, dan untuk meratakan pinggirnya cuma memakai ini, bukan begini ya, cuma segitu. Mungkin video dari saya sekian dulu video saya kali ini. Ini buat teman-teman yang mungkin mau mencoba membuat, silahkan dengan kreasi teman-teman sendiri. Sekian dulu video saya. Jika teman-teman suka dengan videonya, silakan teman-teman klik like, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke teman-teman yang lain untuk berbagi ilmu. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Borneo Hunting Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. See you next video. Mantap.